Atas kehadiran ayahanda semua, semoga Allah yang membalas segala kebaikan kita. Teristimewa Rasulullah Masjid Al-Mu'adiyah yang kita banggakan, kita doakan terlalu. Ya, beliau walaupun kakang aja, tapi sebenarnya ustadz ini. Ya, Haji Abdillah Saripudin namanya. Majulah Haji Mawardi, kita doain dia keluarga besar, ome, istri beliau, sampai anak beliau nih, Gizaki Mirza, Masya Allah udah melanglang buana berbagai macam tempat. Alhamdulillah. Insyaallah panjang umur sehat walafiat. Hajatnya dikabul oleh Allah. Doa dari Allah, insyaallah mardiyah terlangga insyaallah. Hadirin majelis. Ya Muhtala binatsihi, Allah berdiri dengan sendirinya. Maka mustahil Allah itu berdiri dengan sendirinya. Zat enggak bisa ngapa-ngapain tanpa sifat, sifat enggak bisa ngapa-ngapain tanpa zat. Maka zat dan sifat harus satu. Satu zatnya, satu sifatnya, satu fi'ilnya, satu asmanya, satu wujudnya. Wajib wujud. Ini kita gak bisa bayangin kalau Nabi kita kagak lahir. Bahkan kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, hari raya maulid ini lebih mulia daripada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ketika ditanya, kenapa bisa demikian? Beliau menjawab, tidak akan ada hari raya Idul Adha, tidak akan ada hari raya Idul Fitri kalau Nabinya kagak lahir. Betul gak? Bid'ah. Bid'ah lugotan. Jadi kalau kita membaca dan kita dengar ulama-ulama, guru-guru kita bilang, al-bid'atu fil ibadah la fil adah.